Setelah selesai dibangun dengan dana DBHJHT sebesar 6 miliar 300 juta rupiah, Senin 4 Desember 2023, Puskesmas Alien mulai melaksanakan pelayanan perdana baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Menurut Kepala UPTD Puskesmas Alien, Brantas Prayoga, bahwa setelah pembangunan baru, selain luas bangunan yang semakin besar yaitu mencapai 1.400 meter persegi, saat ini Puskesmas Alien juga memiliki beberapa pelayanan, diantaranya pemeriksaan USG, persalinan 24 jam dan UGD 24 jam. Brantas mengatakan bahwa untuk menjaga mutu pelayanan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas Alien, pihaknya berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas layanan serta profesionalitas. Hari ini kita melaksanakan pelayanan perdana untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Kami mempunyai beberapa pelayanan termasuk USG, kemudian persalinan 24 jam, dan UGD juga 24 jam. Di poli kami mempunyai beberapa ruangan untuk pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan IVA, pemeriksaan umum, dan untuk MTBS. Masyarakat pengguna layanan Puskesmas Alien juga menyampaikan bahwa dengan bangunan baru, di mana ruang tunggu lebih luas, membuat mereka lebih nyaman memeriksakan kesehatan di Puskesmas Alien. Masyarakat berharap ke depan pelayanan di Puskesmas Alien akan semakin baik. Kesanipun berobat teng mriki kepripun? Pelayanannya baik, ramah. Terus apa? Pelayanannya baik-baik lah. Terima kasih kepada pemerintah sama bupati yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih, pelayanannya baik. Enak, luas, bersih. Bagus, itu pasien-pasien pada bilang katanya suka, seneng gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Kebumen yang telah membangun Puskesmas Alien ini dan semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik seterusnya mengenai pelayanannya lebih bagus. Dari Alien, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.